اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التاويل اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك مهبركات الله yang di tangannya kerajaan وهو على كل شيء قدير dan Allah di atas setiap sesuatu amat berkuasa الذي خلق الموت والحياة dia yang jadikan mati dan hidup ليبلوكم أيكم أحسن عملا untuk mencoba kamu siapa di kalanganmu yang paling baik amalan. Suratul Mulk. Yang dihormati Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur tidak terhingga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi beri peluang kepada kita. Kalau kita tengok dalam Facebook, tengok dalam diri tahun lepas, sejak daripada April sampai Oktober, 6 bulan kurang lebih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hari-hari orang mati. Tapi syukurlah kita tak mati lagi. Dia mati mula-mula berlaku di dunia ni, tuan-tuan sekalian, anak kepada Adam AS. Bila mati, Adam bagitahu Hawa, anak kita mati. Hawa kata, mati ni benda apa? Mati ni tak bergerak lah, tak makan, tak bercakap. Hawa menangis. Adam diam saja. Apa yang penting kepada kita bahawa tadi malam, semalam, boleh dikatakan semua orang tidur. Kalau tak tidur malam pun, dia tidur pagi, shift dan sebagainya. Tidur ni tuan-tuan sekalian mati. Sebab itu bila kita sedar daripada tidur seharusnya dan sewajibnya, kita sebut Alhamdulillah. Sebab doktor pun mati. Bila mati tak boleh buat apa dah. Oleh sebab itu Rasulullah sebut, pesan kepada kita, jangan sebut nak mati. Sebab tak ada orang tukar langit 120 tahun mati. Hidup nak kerja apa tuan-tuan sekalian. Tapi mindset kita, fikiran kita, bila aku mati, aku nak pergi ke syurga. Pama ba'dal mauti illa jannati unar. Tidak ada selepas mati sama ada kamu zak ke syurga, zak ke neraka. Sebab itu bila separuh roh berada dalam tubuh, Allah beri kepada kita, ikrak kitabat, baca rekod peribadimu, perangaimu, pucung dulu, selama dulu, atas dunia dulu. Kapa binapsikal yauma alaika hasibah, hasib isab. Cukup hari ini, kamu kira lah, mani, tada fa'in nama ayah tadi dinapsi. Siapa dapat hidayah untuk diri dia? Uman tala fa'in nama ayah tulu alaiha. Siapa sesat, dia pikul. Wala tazziru wa ziratun wizra ukra. Orang lain tak boleh pikul dah suara lain. Wa in tadu'um sikalatun ila himliha la yu'mal minhu syait. Walau kana dha kurba. Sekalipun anak buah, ibu kau, tolonglah aku sikit, ambil dosa aku. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Bayang kita, dia ikut kita. Kita berdiri, dia berhenti. Kita laju, dia laju. Kita slow, dia slow. Dan bila kita tengok mali hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bila seorang itu mengeluh, Allah, masa aku muda dulu buat ni, buat ni, ada semua. Dan Allah tanya, wahai hambaku, adakah di sana dalam rekod itu melekat aku tulis benda yang kamu tak buat? Tidak, ya Allah. Semua hak ditulis tu hak aku buat. Cuma muslimin yang dirahmati Allah sekalian, masa yang lepas tak boleh buat apa lah.
Sebab itu Allah bersumpah dengan masa, sama ada suratul asr ataupun dahr ataupun waktu, wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak mati kecuali sakit tua, terlampau lama. Inna salata ala mu'minina kitaban mawquta, sembahyang bagi orang mu'min tulis dah pukul sekian-sekian, insya Allah hari ni pukul 8.40 dan sebagainya. Semayang di New York, semayang di Tokyo, semayang di UK, semayang di US, semayang di Mekah. Perjalanan matahari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, syukurlah kita ni orang Islam. Jahat-jahat tahu mana orang Islam, dia boleh masuk surga. Baik-baik tahu mana kafir, dia tak boleh masuk surga. Sebab dia tidak ada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ, siapa syirik kepada Allah, maka Allah haram untuk dia masuk surga. Oleh sebab keadaan dunia begini, tak menentu. Kadang-kadang boleh bersemuka kuliah, kadang-kadang tak boleh. Online. Kadang-kadang jemaah ni 4-5 orang. Kadang-kadang boleh 50 orang, 100 orang dan sebagainya. Dunia tak menentu. Tapi mati tentu. Jangan kita jadi mangsa kepada dunia. La tal'aban nabikum dunya kama la'ibat bi. Orang kaya-kaya, dia pakai politik ular sawah. Belik-belik boleh ke dia, belik-belik boleh ke dia. Jangan hadirin sekalian, bila dekat nak mati keliar. Syurga neraka, syurga neraka. Sebab itu jangan duduk dengan Islam. Muslim. Ada ragu, rogo, bunuh, cincang, bakar, rasuah. Pertuduhan sampai 40-50. Orang Islam. Daripada Muslim-Muslimah, usaha supaya pergi kepada mukmin-mukminah. Innal mu'minin man amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'min. Buat baik tahu mana bahawa Muslim tak ada. Ya ayyuhallazina aslamu tak ada. Tuan-tuan sekalian. Sebab Islam ni orang semayang, dia semayang. Orang tak semayang, dia tak semayang. Bila mu'min, apanya? Sebab iman ni benda beriman kepada benda tak nampak. Kita kata, sebab apa Tuhan buat iblis tak nampak? Melekatan tak nampak. Sengaja tuan-tuan sekalian, Tuhan nak tahu IQ kita sejauh mana. Kalau nampak, polis kau nampak kat depan, kita perselur. Kalau tak ada, kita rendah. Bila tak nampak, dalam tak nampak Allah, tak nampak iblis, tak nampak dosa, tak nampak pahala, tak nampak syurga, tak nampak neraka, kita baik juga. Itu hebat. Benda tak nampak ni tuan-tuan sekalian, dia lebih risiko tinggi daripada nampak. Tadi saya sebut tak nampak. Kopi tak nampak. Menyebabkan kita ready. Letuk muka lah. Dan manusia ni jenis lupa. Maaf dia sebut. Tengok banjir. Mana pembaca berita bagi tahu banjir akan berlaku. Gini, gini, gini. Sedar-sedar tergelam rumah. Kata baru beli 3 bulan tergelam. Habis. Dia kuliah tazkirah. Nasihat kena selalu. Allah bila dia sapu tuan-tuan sekalian, habis bawa kapek. Tak tinggal. Bukan jenis tak semayang. Tak semayang tuan-tuan sekalian. 80% orang Malaysia ni tak semayang. Tak semayang tu semayang lah. Tapi bila mari bala, habis. Bukan tak kena, bukan yang kena. Tak semayang saja. Semayang. Dan duduk lepas anak isteri stiker ni. Ni masuk. Isteri tak tudung, anak dara tak tudung. Ni bonus kepada suami, kepada ibu bapa untuk dapat neraka. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Ayat 21 dalam surah Sajdah. Aku akan uji manusia ni azab dunia ini. Dengan kobiknya, dengan banjirnya macam-macam. Dunal azabil akbar. Belum azab dalam kubur.
na'allahum na'allah lil tarji wa tamanni. Harap-harap manusia ni balik pulang kepada aku. Tengok kopi tuan-tuan sekalian. Lemuh habis doktor pakar. Berselera. Ranak ekonomi dunia. Ini punca tuan-tuan dosa. Bila dosa ni ialah kita buat senyap-senyap. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Pegawai tadbir. Kita tadbir nak buat bangunan 20 tingkat. Tuan-tuan sekalian daripada bawah. Allah dia tengok daripada atas. Tengok musim raya dengan heli. Tengok jalan ni jam, jalan tak jam. Kuala Lumpur, lengan dan sebagainya. Nampak satu-satu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Daripada atas ke bawah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu jelingan mata dapat terselit di hati. Sebab tu bila kita lepas sembahyang, kadang-kadang kita dalam sembahyang pun macam-macam mari. Lintasan tu, lintasan ni dan sebagainya. Lepas tu, sunat kita istighfar. Subhanallahalazim, subhanallahalazim. Supaya sembahyang kita tadi okey, diterima oleh Allah dengan baik. Apa yang penting? Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hidup kok mana-mana pun dah sebut macam-macam. Kerja lah apa nak kerja. Tapi boleh ke tak aku masuk surga? Dan surga ni Allah, tuan-tuan sekalian, luas. Kalau dia tak terima kita, nak terima siapa? Tapi gaya kita ni dia boleh pergi ke surga. Nak pergi ke syurga ni, tuan-tuan sekalian, bukan duduk atas jadah. Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa sejadah-sejadah, masa keluarga-keluarga. Masa perang-perang dan sebagainya. Terus tengok, 63 tahun pun mati baina sittina wa sab'in. Umat aku antara 60-70. 63 tahunnya orang pertama masuk syurga. Aku nak umat aku 1/4 dalam syurga. Ayat lain 1/3, 1/2. Kamu bagi tahu. Naknya Rasulullah supaya kita semua ni masuk syurga. Dan syurga ni tuan-tuan sekalian, macam kita dalam rahim ibu, kita fikir kalau kita ada Malaysia, ada Asia, ada Mekah, ada UK, ada US. Mari tengok. Kita lahir mama baba ya. Lepas tu pergi hospital. Lepas tu pergi sekolah. Mari semayan. Pergi ke Mekah. Ramai. Nak cakapnya, benda yang ada sekarang ni kita tidak terfikir. Kalau kita boleh fikir dalam rahim ibu. Dan begitu juga kita tak terfikir apa akan berlaku pada kita dalam kubur. Dan begitu juga dalam syurga. Mala'in ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak terdengar di telinga, tak terlintas di mata. Tengok. Nak macam mana tuan jadat syurga? Latihlah dulu, masuk dulu baru boleh tahu. Apa yang penting tuan-tuan sekalian, orang tua-tua dulu 1943-45. Kamu bila umur panjang, kamu boleh tengok besi terbang. Besi ni terbang tuan-tuan sekalian. Tak boleh terima akal. Cakul, sikul nak terbang. Mari perang Jepun. Mari dulu baru ni. Kapal terbang ni bukan kayu. Ya besi. Besi kapal terbang lain. Besi stainless steel lain. Besi cangkul lain. Besi yang buat bangunan lain. Dalam besi ni tuan-tuan sekalian, dia buat kajian, dia tidak ada tanah dan tidak ada pasir. Maka besi bukan daripada bumi, walaupun kita kata bukit besi dan sebagainya. Allahu Akbar. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Kami turunkan besi mempunyai kululi yang sangat kuat. Cuba tuan-tuan fikir kalau tak ada besi. Jalan kaki. Kereta, motor, kapal terbang, lori, semua besi. Kalau tak ada gas, kalau tak ada petroleum, macam mana? Allah dia cadang. Ad-dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Dunia ni aku beri kepadamu. Jangan jadi dunia ni target. Tentu tengok orang kapi, ikah kaki. Dia ni pusing. Dia nak nama Gusti.
laki-laki sama laki-laki, laki-laki dengan perempuan, perempuan sama perempuan, telanjang bogel. Allahu Akbar. Dia target dunia ni tempat tuju. Kita dunia tempat lalu, bulan sebut. Tapi janganlah, juta-juta sehari pun ambil tuan-tuan. Sebab dunia boleh kata lakum, kalau tak ada duit, anak tak boleh pergi universiti. Kalau tak ada duit, kita tak boleh buat haji. Tengok, tapi ambil duit sampai haram, walaupun satu sen jangan ambil tu. Kita yang teruk dalam kubur, dihimpinnya, ditendangnya, dibakarnya, ditikamnya. Allahu Akbar. Kullu damin nabata min haramin panaru awlabi. Darah yang mengalir dalam tubuh daripada makanan haram besok akan jelak api. Tak boleh nak cross, nak masuk surga. Dia ada sirah. Sirah ni pun tuan sekedar lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Rambut belah seribu nak cakapnya, tapi nak jumpa dengan Rasulullah atas sirah masa timbal. Tapi kalau Kautsar, orang yang susah nak lalu sirah ni orang banyak dosa, Rasulullah tak ada masalah. Apa yang penting muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ambillah dunia ini. Buat kerja bagi rupi dalam biar rezeki. Naklah cari pagi-pagi. Kita sekarang ni masuk bulan Rajab. Tahu berapa tahun saya ke masjid ni. Allahumma bariklah Nabi Rajab wa Syakban wa Balighna Ramadhan. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami hidup dalam bulan Rajab, bulan Syakban. Tolonglah sampai kami ke bulan Ramadhan. Kalau boleh, 10 hari. Kalau boleh, 6. Kalau boleh, hari-hari orang mati. Nak macam mana? Boleh sebab perkara ini, tuan-tuan sekalian kena ingat, tahun depan ni aku ada lagi ke tak ada? Rajab ni bulan cocok tanam. Syakban bulan siram. Yalah, pokok ni kalau kita tak siram, dia tak subur, tak tumbuh. Maka'na minal ma'ikun syai'in hayyin wa'anzalna minas sama'i ma'am barakah. Air. Air ini panjang perbincangan. Tadi kita sikit besi. Kau tak ada air ni hidup macam mana? Sebab tu semua seorang dia semua gangga jamna. Air semua air. Kau tak ada air nak hidup macam mana? Kau tak ada api, takkan nak makan berah. Olympic game tu bawa api. Tak ada matahari gelap. Nak hidup macam mana? Naik matahari, ram-ram, ram-ram semua matahari. Kita dah, tuan-tuan sekalian, kita semua Allah yang buat air. Apa ra'aitum al-ma' alladhi tashrabun. Kamu tengok ke air yang kamu minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni amnah munzil. Kamu yang turunkan air daripada awan ataupun aku. Law nasha'u ja'alna'u ujaja. Ni Rasulullah baca ni, tuan-tuan sekalian. Allah, air daripada laut dia naik masih, dia turun masih. Law nasha'u ja'alna'u ujaja. Kalau aku nak, air yang masih itu turun masih juga. Tapi turun tuan-tuan sekalian jadi ma'u'a'albun zulal. Air ini sedap, minum dan sebagainya. Macam mana prosedur yang jadikan air ini masih, dia jadi tawar. Kalau turun masih mati habis tuan-tuan sekalian. Tak ada jagung, tak ada gandum, tak ada padi, upu. Pakitan makan apa? Allah al-muzni as-sahab, ar-rih, panjang perbincangan, hujan, tuan-tuan sekalian. Begitu juga, apa ra'aitum ma tahruthun, dia kata, kamu tak tengok apa benih yang kamu tanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu kau yang tumbuhkan benih ataupun aku. Jejarum, kalau orang biasa tengok. Saya ni orang kampung, tanam, walaupun lembutnya pucuk daripada bibit benih tu, tuan-tuan sekalian, habah. Dia boleh tolak tanah tu, muka naiklah, tumbuhlah gandumnya, jagungnya, padinya. Law nasya'u la ja'nahu hutama. Kalau aku nak, aku jadikan padi ni tak tumbuh. Nak hidup macam mana kita? Mati habis. Ni dalam surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah ni tuan-tuan sekalian, dia tahu siapnya murah rezeki. Ada raja, dia baca surah Al-Qa'ah sejak daripada belasan sampai puluhan, 60 tahun, juta tahun.
tanah jangan cakap. Kejayaan dia tidak mari secara kebetulan. Didik anak-anak. Allahu Akbar. Tuhan dia beri semua untuk kita baca. Oleh sebab itu hadirin sekalian, memurahkan rezeki ini ada orang baca surah Quraisy. Sebab di ila fi Quraisy ila bihim bilatasyita'i wassayf. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَمَكَانٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Dan setengah sahabat mula daripada bulan bulan Rajab. Dia puasa dah. Puasa ni tuan-tuan sekalian, kalau kita baca artikel puasa, kalau orangnya orang bukan Islam, kata kalau manusia ni puasa 30 hari dalam setahun, maka tak ada hospital lah di dunia. Tengok yakin dia dengan kesihatan. Kita orang Malaysia ni mati kena makan. Saya belajar 1967, 15 tahun luar negara. Di India tuan-tuan sekalian, musim panas, tak ada air nak minum, mati. Hindulah musim sejuk, tak ada pakaian, mati hidup bawah jambatan, makan dalam tong sampah. Kasta cukup tinggi. Orang Islam lain, orang Islam ni malu lah pula kita ya. 10%. Allahu Akbar. Saya belajar kat sana, kita free, makan free, asrama free. Apa yang penting, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang lain boleh numpang hidup dia. Tengok, kita semayang, kita puasa, kita pergi umrah, kita baca Quran, kita tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita sedekah, ada majlis, kalau tak silap saya, majlis Nabi Daud, David. Kubur Nabi Daud ni dalam Masjid Al-Aqsa saya ziarah. Kubur Nabi Musa luar daripada Masjid Al-Aqsa dekat Palestin saya ziarah. Khairus siam siam Daud yaqtiru yauman wa yasuyu yauman. Biar kita tetap dulu sebelah. Dalam satu majlis ada Malikul Maut. Malikul Maut bagi tahu kepada dia, kalau tak silap saya, Nabi Daud, orang ni umur 3 hari lagi mati. Hari yang keempat ada lagi tak mati. Kamu kata 3 hari mati. Kata dia, gini, dan dia keluar ni ada beggar, ada orang minta sedekah. Maka dia bagi 3 dinar. Dinar ni masih lagi muamalah di Jordan ataupun Urdun. Satu dinar RM5, RM6, RM5 lah. 3 dinar RM15. Allahumma tawwil umrah, panjang bla 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 bla. Ya Allah berilah umur dia panjang. Jadi tuan-tuan sekalian tengok, 3 dinar dia bagi 30 tahun. Allah buat panjangkan umur dia bersama dengan rezeki lah. Kok mana-mana pun sekarang ni tuan-tuan sekalian, orang panggil sedekah subuh. Ada suri rumah bagi kat saya. Saya buat bangunan-bangunan yang ke-6. Masjid dan sebagainya. Buat tuan-tuan sekalian ni, masjid ni. Mungkin di blok A, mungkin orang kau. Membana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa bina masjid, Allah bina untuk dia satu banglo mewah dalam syurga. Kalau tak boleh, tuan-tuan sekalian, satu ruang, satu tiang. Kalau tak ada satu tiang, ni. Satu kotak tisu RM5 tu, satu jokong. Kalau tak boleh juga RM1. Kalau RM1 pun tak boleh, bukan cara hamba aku nak pergi ke syurga aku. Contoh tengok dalam surah Ali Imran ayat 133, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang banyak duit dia bagi banyak, dia kurang duit dia bagi juga sikit, langsung tak beri. Bukan cara orang nak masuk surga. Yang penting hadirin dan hadirat sekalian, peluang ni ulas sebut tahun depan ni aku ada lagi. Kau tak ada. Sallu salatan muaddi. Hendaklah kamu semaya-semaya terakhir. Kalau sedekah-sedekah terakhir. Kalau puasa-puasa terakhir. Buat hadirin yang dihormati Allah sekalian. Kerana benda-benda yang baik ni macam budak-budak tak habis. Allahu Akbar. Dia dapat bonus kepada bapak, anak-anak soleh macam tu juga. Didik anak-anak. Kalau kita bermurah hati dengan mak, ummak, ummak, ummak. Tengok Rasulullah pesan, ibumu, ibumu, ibumu.
Sebab ibu ni nak pergi cari kat supermarket, tak ada tuan-tuan sekalian. Wahnan ala wahnin wa usaluhu bi amain. Penat dia kandung kita, penat dia lahirkan kita, penat dia rumah sebera kucing kita. Allahu Akbar. Sekarang ni panjanglah kalau cerita sekarang. Yang penting kepada kita, ulama-ulama dia dekat dengan ibu bapa. Macam Imam Abu Hanifah, Imam Al-Azam. Allah. Mak dia, ibu dia tak ngaji dengan dia. Dia mengaji gitu-gitu lah. Tapi bila dia ada petua besar, dia pergi cari Pak Imam Mujur Kampung. Ha, itu ada satu kes, dia nak pergi jumpa Pak Lebay. Kalau kita, Allah ma, Imam tu mari belajar dengan saya, apa duduk nak pergi tanya dia. Dah, dia tak kata, wala takun lahumma upin, wala tanhar umah, wa qul lahumma qawlan karima, wa akhfid lahumma jana'at tulli minal rahmah, wa qul rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira. Ni protokol kita dengan ibu. Allahu Akbar. Jangan kata mula tak duduk. Kalau penat sangat lain, ma tunggu nak dulu sekejap, nak rahat sekejap. Wala takun lahumma upin, wala tanhar, jangan hardik. Wa qul lahumma qawlan karima, cakap dengan bahasa lembut. Wa khfid lahumma janahatul minni minal rahman, rendahkan diri. Wa qul rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, berilah rahmat kepada ibu dan ayah aku sebagaimana mereka didik aku masa kecil. Apa yang penting, muslimin jemaat Allah sekalian, peluang-peluang begini masa ini saja. Baik di sini, syurga di sana. Tak baik di sini, neraka di sana. Pemampak dan mauti illa jannah tak benar. Tidak ada selepas mati, sama ada kamu zat ke syurga zat ke neraka. Di sini ada dua, tuan-tuan sekalian. Ada rakib atid, ma yal izumin qawlin illa ladaihi rakibun atid. Ada orang terlampau sayang kepada anaknya. Jaga, Allah jaga. Tapi bila dia mati, satu lepas satu, satu lepas satu, satu lepas satu. Apa yang saya sebut, bermurhatilah kita kepada ibu bapa kita. Khususnya musim-musim ini. Dan dalam bulan Rajab ni, amalan khas boleh dikatakan tak ada. Cuma bulan Rajab ni, buat. Biar kelainan sikit. Kalau kita tak pernah apa Quran, hafalah 3-4 ayat ke 10 ayat daripada surah Kahfi ke dan sebagainya. Biar dia duduk lama sikit. Sistemkan hidup kita. Kalau biasa, kalau ada sahabat, assalamualaikum, assalamualaikum, syabuk, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Rasulullah kata, kenapa kamu galut sangat? Kata dia, aku ni pagi makan pagi, wahai Rasulullah. Okey, kamu baca 5 surah terakhir daripada Al-Kafirun. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita cek dalam Quran, dia ada 6. Al-Kafirun, Izzajah, Rasulullah, Abu Lahab. Itu buang Abu Lahab dari sudut wiri ini. Wiri-wiri ni dan 3 kul terakhir. Wiri ini tuan-tuan sekalian buat malam. Kalau lupa malam, dia ada lagi siang. Tapi kalau kita buat siang, esok lain dah. Esok raya malam takbir. Esok puasa malam ni, semayang terawih. Jadi Islam dia bermula daripada syuruk guruk, malam, raya dan sebagainya. Jadi bulan subuh, wirik-wirik kita ni buat malam. Bila aku bawa 5 wirik terakhir daripada surah Al-Kafirun, maka rezeki aku kelainan. Oleh sebab perkara ni tuan-tuan sekalian buat. Dan setengah seorang ni dia didik anak dia 9 surah. Surah Sajdah, surah Waqi'ah, surah Al-Mulk dan 6 surah tadi. Al-Kafirun, An-Nasr dan 3 kul akhir. Sebelum daripada Al-Kafirun tu, Li'ilafi Quraish. Tu biasa sebagaimana kita baca kuliah tabat tiada tu. Biasa. Kalah bisa kerana biasa. Biasa tuan-tuan sekalian buat dulu semaya tak semaya. Tapi dimarah ibu bapa mari. Dulu mendengar tak mendengar. Kena mendengar. Lau kunna nasma'u au na'gil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah aku duduk kat pucung dulu, aku dengar. Dan dengar ni tuan-tuan sekalian dengan penglihatan. Lau kunna nasma'u au naqil wa ja'alnakum sam'a wal absara
Allah beri kepada kamu pendengaran dan penglihatan. Dia tak kata waja'alnakum udhuna wal aina. Tuhan tak kata aku beri kepada manusia itu mata dan telinga, pendengaran dan penglihatan. Penglihatan tuan-tuan sekalian, berapa api, berapa lampu dalam masjid, keluar lampu jalan, siang matahari, malam bulan, bintang juta. Penglihatan ni pun tuan-tuan sekalian, kenapa hitam putih? Dia tak ada macam cahaya gitu. Tapi hak saya nak komparatifnya pendengaran. Pendengaran telinga kita tahu, macam baby. Cuba kalau telinga tak ada cuping, cantik tak? Allahu Akbar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Boleh khalaqnal insan. Qad khalaqnal insan. Laqad khalaqnal insan litauqin. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam bentuk yang paling cantik. Mata, hidung, telinga, mulut, contact to the brain. Pergi pada otak. Panjang tuan-tuan sekalian, dalam otak kita ni, dia kena sujud. Barulah boleh sampai darah keseluruhan. Orang banyak sujud, dia punya oksigen cukup. Sebab tu dia tak berlabah. Jangan stres dalam hidup. Boleh sebab panjang perbincangan sujud sajadah wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dah. Walaupun kita bisik di sajadah aras dengar aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Maksud saya mula daripada rajah ni tuan-tuan sekalian, masuk sikit, jangan buat banyak macam durian kin ya. Ha, memanglah satu ulat dua ulat sedap, tapi bila banyak dia berdiri bulu tekak, tak boleh ya? Jangan buat banyak. Kan tuan-tuan nak buat banyak antibody apa ni, antibody kuat tak apa lah. Tapi awsani khalil bi thalathin, katanya Rasulullah telah usia kepada aku kawan aku iaitu Rasulullah tiga rakaatai duha wal witru wassom salat ta'iyam bisyari dah dua rakaat duha witir. Kita dua jari ada berapa, hari ada berapa, malam yutir falaysa minna, siapa tak witir bukan orang aku, kata Rasulullah. Tengok, inna Allah witrum yuhibbul witran. Langit 7 lapis. Sifat-sifat Tuhan 99. Sebab apa tak 100? Sebab apa tidak 98? Allah inna Allah witrun yuhibbun witra. Jadi kena witir. Sayyidina Umar dia witir sebelum tidur. Aku memang takut-takut bila tidur ni tidur terus. Tak bangun. Ha, tengok. Macam kita lah buat witir terawih. Cuma lah witra ni bila natin wahidah. Tidak ada dua witir pada satu malam. Ni witir dah bulan Ramadan. Witir sekali dengan masjid. Balik witir pula. Oh, mau tanya bang, tadi dah witir ke masjid? Oh, tu witir tutup. Oh, ni witir buka. Tak ada. Tuan-tuan sebenarnya, kalau dah witir, tapi ija'alu akhir salatikum billayl witra, kata Rasulullah. Dahlah kamu jadi akhir semayang malam kamu dengan witir. Jadi, kalau kita dah witir, tidak digalakkan kita nak witir pula. Kalau nak semayang juga. Tapi setengah-setengah ulama dia dah. Bila dah witir tak semayang dah. Tapi kalau mood kita tu ada, ha, boleh. Walaupun kita witir lepas isyak ni balik ke rumah, bangun pukul 4 nak semayang lagi, tak ada apa lah. Boleh, tak ada apa. Yang penting ke mana-mana pun, benda-benda sunat ni tak usah kita kalur. Buatlah. Nak buat, buat. Cuma pada pandangan saya, biar kelainan sikit. Sebab rajak tahun lepas dengan rajak tahun ni, umur Tuhan beri dah setahun, harta pun bertambah, kesihatannya, anak-anaknya, pengaruhnya banyak. Ha, maka kita kena tambah sikit. La insyakartum la azidannakum. Kalau kita tambah lagi, Allah akan tambah. Setengah seorang sejak pada rajak lagi dia puasa. Allahu Akbar, sahabat, Ramadan, naik. Ha. Kita start minum, puasa. Tapi khairus siam siam Daud yaftir yauman wa yasum yauma, sebaik-baik puasa puasa Daud, puasa sehari buka sehari. Tapi Rasulullah dah, Rasulullah Isnin Khamis, bagi kita 3 hari dalam sebulan, kira walaupun second priority kita kira. Orang yang alim, orang yang hebat, dia tak kira. Tuhan suruh buat, dia buat. Kalau lah aku ni buat baik ni nak surga, haramkanlah diri aku masuk surga. Kalau aku ni buat jauh daripada benda-benda haram,
jauhkanlah diri aku ni, masukkanlah diri aku dalam neraka. Tu dia punya redha radhiyallahu anhum wa radwan, Allah redha. Yang keduanya kita kira kalau aku semayang kat rumah boleh satu, semayang kat sini boleh 27. Ha, boleh juga tapi tak ada apa lah, boleh. Yang penting ke mana-mana kira pun boleh, tak kira ke boleh, tapi you can do better. Awak boleh buat terbaik. Kalau kita boleh buat terbaik, kenapa kita buat baik? Kalau kita boleh buat baik, kenapa kita buat tak baik? Macam beri ni, beri tangan kiri tak baik, kita kata tak baik, tak elok lah. Lebih baik kita beri tangan kanan. Secara mudah, Islam bukan susah. Tuan-tuan sekalian, buatlah apa yang kita boleh buat. Jadi, ke mana-mana pun puasa sunat tu kena ada. Orang yang dah ada dah, okeylah, maintain, tambah lain. Baca Quran ke, sedekah ke, ha, duduk lama sikit ke masjid ke, bangun malam. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Kumil layl, malam dia kontak dengan Allah lebih baik daripada siang. Kalau siang ni ada telefon lah, ada orang mari lah dan sebagainya. Siang wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Aku jadikan siang untuk kerja, malam untuk muslim. Muslim ni pun tuan-tuan sekalian, abang sikit. Jangan jadi rumah kamu ni kubur, kata Rasulullah. Ayah tidur, ibu tidur, anak tidur dan sebagainya. Jadi kubur. Bang malam. Panjang perbincangan. Yang penting ke mana-mana sinilah. Daripada sini. Min huna ya'tin nas. Daripada masjid, daripada Quran, daripada dunia ini. Boleh kita buat. Allahu Akbar. Tapi persoalan kita tak buat. Tuan-tuan sekalian, mudah saya sebut. Coba cek tengok. Hari ini siapa pegang Quran? Berapa banyak kita pegang handset? Tuan-tuan jawab sendiri. Allahu Akbar. Berapa banyak kita derma? Berapa banyak kita makan? Duha buat ke tak? Witir tadi ada ke tak ada? Kalau tuan-tuan buat syabas, buat sikit-sikit-sikit. Kalau kita tengok kadang-kadang warung tu berderet orang kiu. Sedap. Kalau dia buat, maaf disebut, kalau dia Kelantan, dia panggil nasi kabu. Nasi kabu ni, cuka sikit, air lada sikit, air garam. Dia tak ambil garam tu, segenggam bubur. Sikit-sikit tu menyebabkan test rasa lain, kelainan. Sikit-sikit. Baca Quran sikit. Puasa sikit. Duha sikit. Baca Quran apa malam, bangun sikit. Sedekah sikit. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, sedekah subuh. Ada suri rumah bagi kepada saya seringgi. 200 satu ekor. Dia tak ada kerja tetap. Tapi, ha, Allahumma timpikan khalapa wa timumsikan talapa. Ha, bila pagi-pagi kita derma, ya Allah, mereka dong. Berilah kepada orang yang derma ni, khalap. Khalap ni tubuh sihat. Fikiran tak serap, anak-anak jaya, rezeki murah. Waktu mengusikan talapa, orang yang duk kira sangat ni. Singgit ya, kaya. Tapi bu singgit ya kan masjid, jutawan. Allah, talap. Talap ni maksudnya bankrupt lah. Nak suruh bini tudung pun susah, nak suruh anak semayang pun susah. Dia pun, kalau ada jemaah tak nampak di masjid. Dan ni, benda-benda yang tidak boleh kekal. Yang penting tuan-tuan sekalian, buatlah di dunia ini berkat. Alladhi barakna haulah. Keberkatan ni sikit tapi sampai ke syurga. Ha, tak berkat juta-juta dia tuju neraka. Allahu Akbar. Tengoklah ada orang bergaduh. Mahkamah dan sebagainya. Oleh sebab itu, ke mana-mana pun biarlah hidup kita ni. Anak. Anak yang paling baik ialah duduk kat rumah. Dia tengok emak baca Quran, dia tengok bas semayang, pergi semayang jemaah dan sebagainya, tengok. Kurang sikit iaitu anak ni hak duduk kat asrama. Ha, kalau pengurus asrama tu dia panggil lah ustaz-ustaz ceramah, kau ada kiam, alhamdulillah. Hak paling busuk ialah duduk masyarakat. Budak-budak sekarang dia tak dengar ibu bapa guru, dia dengar selama pak dia tu berselerak. Allah berbunuh bapa, bunuh umum dan sebagainya. Apa yang penting kita nak bina hidup ini, saya sebut ni sikit sentuh, bermula daripada bulan Rajab ni,
takut-takut. Tahun depan ni kita tidak ada. Maka buat sikit-sikit. Ha, sikit ni lah tuan-tuan sekalian masuk kubur. Dan perbincangan kubur ni kalau kita tengok, dia lain. Kubur kita ni gelap, kubur kita ni sepi, kubur kita ni panas. Saya di sungai Pulau Melaka, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Mandi sungai turun bawah macam api. Kalau dalam sungai itu macam api, macam mana dalam kubur? Panas. Panas. Kita di dunia ni kita boleh buka kipas, tuan-tuan sekalian, boleh buka aircon. Tapi aircon kipas masuk kubur tak jadi. Dia turun dengan pahala, turun dalam syurga itu sedap dan sebagainya. Sebab itu ke mana-mana pun manusia ni iza mata ibn Adam inqata amalu, bila mati anak Adam putus amalan dia. Ha, sebab tu orang pencen harta walaupun kobek tak sampai 1,000 pun alhamdulillah lega. Tapi tubuh dia harta, roh dia pahala. Oleh sebab tu tuan-tuan sekalian, saya sedang bina masjid di Pulau Melaka ni. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, buatlah. Mudah-mudahan sedekah jariah, walaupun tuan-tuan berada di sini, tapi pahala kita dia berjalan. Dia berjalan di Pulau Melaka, di mana-mana, buatlah. Allah tidak akan lupa daripada amal ya'man miskala dzarratin khairan yarah. Siapa buat benda baik sikit pun dia boleh tengok. Walaupun satu sen, satu buku terbangan, dia boleh tengok. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat benda buruk, walaupun sebesar debu, dia boleh tengok. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, hak kita buat idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, bila mati anak Adam putus amalan dia, illa min thalathin, sadaqatun jariyah. Harta, bila kita sumbang, bila kita beri dan sebagainya, budak-budak boleh hidup dengan sebab kita, tuan-tuan sekalian, maka pahala kita ni memang banyak. Allahu Akbar. Ada orang masuk kubur, pahala dia bergunung-gunung. Not anybody to disturb. Tak siapa boleh ganggu kita bila kita banyak pahala. Sekali mata ya, dia perjalanan suara lebih cepat daripada perjalanan suara, lebih slow daripada perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya lebih slow berbandingan perjalanan roh. Roh ni kata pejabat, dia tidak parking kat rumah. Roh hak Allah. Sebab tu dia bila seorang itu tidur, roh ni naik bersama dengan Allah. Kita jangan sepak. Sepak wah gitu ya. Bangun dia gerak sikit dan sebagainya. Siapa yang banyak pahala dalam roh dia, sekelip mata yang masuk syurga. Allahu Akbar. Rugi tuan-tuan sekalian. Jadi di sini ada nombor akaun, dan di sini ada sejawakah RM10, RM20, RM50. Ada tabung kat luar tu, ada membeli sambil rumah, jaga anak-anak. Dia duduk makan cekedi, makan-makan minuman yang bergas. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, anak-anak kita ni lebih cekedi daripada kita. Dia hafiz, dia engineer IR. Dia hafiz, dia lawyer, dia hafiz, dia doktor. Jadi masjid ni tempat budak-budak dah hafal Quran. Kat luar tu ada UMK, pelajar Malaysia Kelantan. Di antara dia makan kismis, cara dia otak. Ada susu kambing, kopi susu kambing. Untuk tubuh dia ada oat. Oat ni jantung. Jantung dia ada granolanya, dia ada kopi starinya, darah dan sebagainya. Susu kambing ni untuk darah tinggi. Jadi tuan-tuan sekalian, teruskan membeli sama-sama, dia banyak. Kopi Habibi, kopi Halia, ada kopi Cappuccino dan sebagainya. Memberi kepada kita sehat. Kalau tak sehat, duit banyak tak jadi. Dia sehat ingatan dan hidup. Hidup kuasa Allah, sehat kuasa kita. Tuhan akan beri, walaupun kita makan ubat, maka yang memberi kesehatan tu Allah, ikhtiar. Jadi tuan-tuan sekalian, jaga makanan. Mudah-mudahan hidup kita ni sehat, boleh buat amal ibadat dengan baik. Jadi ada makanan kat luar tu, beli sambil jumur, makanan sunnah. Dan di sini ulang sebut ada nama akaun. Ingatlah jasa ibu, niat sama mak ayah dan sebagainya. Dan sekat sana tu ada tabung, ada sejawakah RM10, RM20, RM50. Mudah-mudahan hadirin, kalau tuan-tuan tak niat, boleh kita semua. Min ghairi ayyan kusum min ajrihi syai. Jadi bila kita niat untuk mama, untuk abah,
dan sebagainya dapat. Bila kita bermurah hati dengan ibu dan ayah, maka anak-anak kita akan bermurah hati dengan kita. Pahala ini berpanjangan sampai ke bila-bila. Allahu Akbar. Ugi tuan-tuan sekalian. Jadi di sana, sama-samalah sebab lama dah kuliah ni. Setahun lebih kalau tak silap saya. Ya, COVID dan sebagainya. Ha, kena qada lah. Lama tu. Sama ada demonya, membeli sama demonya. Mudah-mudahan harta kita membeli laluan mudah untuk kita ke syurga, dan kena ada dalam mindset kita, aku nak pergi ke syurga bersama dengan keluarga. Dan bukan tuduh pada anak. Anak-anak ni tuan-tuan sekalian, sikit sebanyak adalah perkara yang kita tidak setuju. Tapi keluar daripada mulut ibu bapa ni, kadangkala dia mustajab doa. Ha, risikonya tinggi. Ini sebab itu kena tahan sikit. Biar pecah kat mulut, biar pecah kat perut, jangan pecah kat mulut. Mudah-mudahan anak-anak kita lebih berjaya daripada kita, dan dia boleh tolong orang lain dan tolong bapa. Waladun salihun yad'u li abawaih, itu maksud saya. Anak soleh. Anak tidak soleh, dia berdoa, Allah drop. Jadi setakat itu dulu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.